karena 13. Oke guys, kali ini kami jalan kaki lagi cari takjil sekalian ngabuburit ya. Bedanya kan kemarin naik motor, nah kali ini kami turun jalan kaki. Ini benar-benar rame banget, enak banget lah. Ya. Oke, ikutin terus keseruan kami, jangan di skip. Dadah. Dadah. Oke guys, akhirnya kita sampai. Kita pertama-tama untuk beli takjil di Takjil Ramadan. Di sini tuh menyediakan makanan, cemilan dan juga minuman. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat. Di sini makanannya enak-enak banget. Dan kalian juga bisa lihat di IG takjilramadan.bna. Di sini tuh menjual makanan, cemilan dan juga minuman. Nah, ini dia ya. Penjualnya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Selain itu mereka juga ramah ya. Buruan kalian yang mau cari takjil, kalian bisa datang ke sini di Jalan Payuda nomor 3 Banjarnegara. Nah, ini dia adalah daftar menu yang disediakan dari Takjil Ramadan Banjarnegara. Aku udah beli, di sini aku beli pempek dan juga puding buat Zelin. Oke, selanjutnya aku mau ngajak kalian jalan-jalan sekaligus ngabuburit di sini ya. Aku juga mau ngasih tahu kalian di sini juga ada makanan dan juga minuman. Macam-macam di sini lengkap deh. Kalian juga bisa ke sini untuk lihat makanan serba ada di sini. Nah, ini kayaknya ada pecel ya, dan di sebelahnya ada es doger. Terus di situ juga ada siomay. Nah, di sini ada Korean street food. Macam-macam ya, ada bakso seafood dan yang lain-lain. Nah, ini kayaknya susu. Dan ini minuman. Dan pokoknya masih banyak lagi, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kami lagi cari takjil. Kali ini kami jalan kaki ya guys. Ya, ikutin keseruan kami, jangan di skip. Betawi atau Jakarta.
sudah. Oke, di sini suasananya ramai dan macet parah ya. Selesai cari makanan. Ini waktunya kami pulang. Ini benar-benar macet banget ya guys. Ramai banget. Oke, kami pulang dulu ya. Celine. Celine. Nah, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di rumah. Nah, ini adalah belanja anakku tadi ya. Di sini ada puding dan juga pempek dari takjil Ramadan Banjarnegara tadi ya. Dan yang gak pernah ketinggalan yaitu ada gorengan bakwan dan juga tempe. Dan di sini juga ada es cappuccino cincau dan es degan. Nah, ini adalah masakan aku. Di sini aku tumis kacang panjang pakai toge. Nah, ini request suami aku. Dia minta sambal ati rempelah. Dan yang terakhir aku lagi masak bayam. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!